Welcome back to my YouTube channel. Buat kalian baru join, perkenalkan nama gue Vera. Dan sebelah gue ada Michael dari Amuja Cinematics. Ya karena aku gak terima ya kemarin harus makan samyang itu sampai bibirnya doer-doer, gak bisa ngomong. Aku gak bisa suruh kalian subscribe channel aku di belakang karena aku udah terlalu kepedesan, gak tahan ya. Jadi aku hari ini mau tantang ini anak, semoga dia yang makan hari ini. Kita bakal makan samyang yang merah itu, yang extra hot itu, tapi kita pakai wasabi. Kalian tahu wasabi kan? Jangan-jangan kalian nggak tahu apa itu wasabi. Penonton aku smart people. Kayak mas botak itu ya. Oke, kalau gitu jangan berlama-lama lagi. Mari kita mulai tantangan kuis anak SD kedua. Kita langsung mulai ke soal pertama. Soalnya itu dibagi 5 sesi: matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Oke, karena kemarin aku kalah, jadi aku dengan senang hati harus main duluan. Emang kayak gitu rules? Biasanya kalah itu main duluan, dikasih di four biasanya dikasih kesempatan. Pur. Kita mulai dari soal pertama, yaitu soal matematika. Aku udah coba main sampai level 11. Jadi kemarin kita main dari level 1 sampai level 4. Soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Sekarang aku udah coba main sampai level 11. Jadi mudah-mudahan tingkat kesulitannya atau ragam soalnya berubah. Mulai nomor 11. Rumus luas jajar genjang adalah masih ingat nggak? Rumus luas jajar genjang. Jajar genjang itu yang bentuknya itu luas alas kali tinggi. Alas gini, itu jajar genjang tuh gini. Iya, tapi luas alas kali tinggi itu volume. Berarti alas kali bukan setengah kali alas kali tinggi. Luas jajar genjang. Aku udah itu tahu. Abis kamu jawab jangan pencet dulu ya. Aku jawab. Jadi kita lihat. Aku tahu. Setengah kali alas kali tinggi. Iya. Susah banget, iya bener lagi. Alas kali tinggi. Rumus keliling lingkaran adalah pi kali 2R. Iya, 2pi kali R. Iya bener. Keliling lingkaran yang berdiameter 42 cm adalah 22 per 7 kali 42. Berarti 7, 42, 6, 22, 132. Wah gila. Nomor 11. Penulisan nama tokoh dalam drama. Drama diawali dengan huruf? Huruf Romawi lah. Huruf Romawi. Huruf besar lah. Romawi mah. Romawi. Romawi mah itu ya. IX ya, 9. Huruf besar. Yeay. Gampang banget itu. Tokoh yang tidak baik dan tokoh jahat disebut tokoh antagonis. Salah lah, baik dan jahat. Oh iya ya, salah baca ya, bego. Protagonis. Bukan loh. Enggak. Kamu apa jawab protagonis? Protagonis itu baik, antagonis itu jahat. Jadi, penggabungan antara tidak baik dan tidak jahat itu adalah protagonis. Iya. Oke, rima adalah artinya rima itu persamaan bunyi. Persamaan bunyi. Aduh, gua mulai ngantuk. X, what do you think of the children playing football on the field? I think they are happy. Yay! The teacher is explaining the lesson in the class, but the students make noisy. What is the best instruction for the situation? Get your book open at page 13. Be quiet and listen to me, please. Yay! Hooray! Soal terakhir. Will you bring me a cup of tea, please? Ini sih suka-suka jawabnya. Kayak kemarin gak sih? You are right. What a pity. No thanks. Sure I will. Nah, daripada gue yang jawab, kalian jawabnya apa? Oke. Okay. Sure I will. Semakin dekat ke jalan menuju Vera makan wasabi dan samyang. No. Aku ntar nggak ada salah sama sekali. Perhatikan gambar di atas. Tanaman di atas memperoleh
makanan dengan cara, emang kamu tahu? Tahulah. Memakan serangga yang terjebak ke dalam kantung. Itu apa? Itu mekar sari. Kantung. Kantung semar. Iya. Mekar sari mah kue. Tanaman teratai beradaptasi dengan daun yang berbentuk lebar dan panjang, lebar dan tipis. Lebar dan panjang, panjang dan tebal, panjang dan lebar dan tipis. Yeay. Aku udah tahu. Lama banget ininya. Batang masalah. Kaktus beradaptasi di lingkungan yang kering dengan cara menyimpan air di batang yang tebal, mengerutkan batang, menumbuhkan bunga, mengurangi daun di batang. Emang kamu tahu? Tahu. Apa? Aku tahu yang mana. Aku tahu A. Ah. Tuh. Salah tiga. Nomor 11. Pendiri kerajaan Majapahit adalah siapa? Aku tahu. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Aku tahu. Brawijaya. Kok Brawijaya sih? Jangan-jangan Wijaya pakai ayam uruk. Salah dong. Biar 4. Brawijaya. Salah, aku tahu Gajah Mada. Salah juga. Berikut Raden siapa? Raden Wijaya. Berikut ini termasuk gugusan kepulauan Sunda kecil, kecuali Pulau Bali. Bukan, Pulau Morotai. 5. Pulau Morotai ternyata 17.508. Matematika salah satu, bahasa Indonesia salah satu, bahasa Inggris nggak ada salah, IPA salah satu, IPS salah dua, jadi 5. Yes. Sekarang aku akan buka soal matematika. Aduh, semoga gak makan wasabi itu ya. Wasabi itu kalau dimakan hidungnya perih banget. Kayak kemasukan air, tapi air cabai gitu loh. Iya. Ya kan? Terus makannya pedes lagi. Aduh, extra hot. Diketahui diameter suatu lingkaran 28 cm. Luas daerah lingkaran tersebut adalah diameter luasnya. Luas lingkaran setengah kali pi ya. Nah, kali pi kali d, ya nggak sih? Berarti 14 kali. Aku udah tahu jawabannya. Pi itu, oh my god, gua lupa belajar SD. Ngintip mulutnya Michael di layar. Bentar ya. Kasih waktu dulu. Tadi dia ngomel kelamaan baca soal. Ini kelamaan mikir. 2 itu 16.156 ya. Kalau pakai waktu kamu udah kalah nih. Gimana kalau kita pakai waktu timer? Untuk. Iya nih. Udah kalau udah enggak tahu pilih. Cep aja ya. A B C D yang mana? Tahu enggak yang mana? D. Kenapa D? Karena 22/7 kali 14 kuadrat. Ini kan diameter. Bagi 2 14 kuadrat. 14 kuadrat. Nah, jadi 22/7 kali 14 kali 14, 7 bagi 14 2, 44 kali 14 berarti angka belakangnya 6 pasti, enggak mungkin ada 4. Oh my god. Alas prima yang berbentuk segitiga prisma. Panjang. Iya, tadi aku ngomong apa? Prima. Prima yang suka enggak sadar kalau ngomong. Alas prisma yang berbentuk segitiga panjangnya 6 cm. Aduh, prisma lagi. Dan tingginya 12 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, volume prisma tersebut adalah Ini gampang banget. Alas prisma berbentuk segitiga. Coba kan? rumus volume prisma apa? Ada yang ingat enggak? Aku sih tahu. Aku udah tahu jawabannya langsung. Enggak pakai lama. Bentar ya. Berbentuk segitiga, panjangnya 6 cm, tingginya 12. Coba tadi aku jawab yang ini. Pasti udah benar. Tinggi prisma 720. Aduh, salah. Berapa dong? Ini ya. Aduh, salah. Coba. Kamu tahu enggak? Coba B. Rumusnya gimana? Kasih tahu caranya gimana? Gue juga nggak tahu sih. Gimana? Tadi katanya kalau aku udah soal ini pasti aku nggak salah. Jadi tebak-tebakan doang tadi. Enggak sih, aku juga ragu rumusnya.
360 kayak gimana dapatnya? Tadi kan 6 kali 12 kali 10. Heeh. 720 dong. Alasnya kan 6 kali 6 kali 12. 6 kali 12. Itu segitiga bukan alasnya? Iya, alasnya segitiga. Oh, benar. Kalau segitiga benar kan setengah kali 6 kali 12 dulu. 72 berarti per 2 kan 36. 36 kali 10 360. Oh my god, simple itu. Volume sebuah tabung sekian. Sedangkan jari-jarinya 7 dm. Tinggi tabung. Jadi sebenarnya rumusnya adalah volume itu rumusnya apa pasti ada tinggi. Nah, dari situ tinggi dibagi into. Cuman aku nggak tahu rumus volume tabung tuh apa. Kamu tahu? Aku tahu rumus volume tabung. 2464 dibagi 44. Aku tahu jawabannya. I know the answer. 56. Gak ada jawabannya di sini. 10,24 dibagi. Kalau udah nggak tahu jawabannya, mendingan dicap cip cup aja udah. Aduh. Bisa aku jelaskan jawabannya kenapa seperti okay, itu. Oke, aku jawab 14. Salah, yang benar adalah 16. 16. Karena 2464 ya kan? Itu adalah volume. Volume rumusnya itu luas volume alas tabung kali tinggi. Luas alas tabung itu apa? Luas alas tabung itu berarti 22/7 kali jari-jarinya pangkat 2. Berarti 22/7 kali 7 kali 7. Berarti 7 coret-coret 22 sama 7 kan dikali jadi berapa tuh, ya kan? Nah, terus 2464 dibagi 22 kali 7 itu sama dengan 16. Karena apa? Tadi ya ngapain kita hitung susah-susah ya? Ada trik 2464 dibagi 22 dulu. Berapa angka itu? 112. 112 dibagi 7 itu 16. Aku calon makan. Tujuan laporan kunjungan adalah aku strategi ya mainnya. Aku bener loh. Karena kamu udah mau kalah, tegang. Formulir yang berisi, enggak, aku ngantuk sebenarnya. Formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap disebut daftar riwayat hidup. Menyimpulkan secara induktif, artinya induktif ke dalam berarti. Enggak ada salah, enggak ada salah, udah 3 ya. Ke bahasa Inggris. X. Look at that. The mountain is very beautiful. Do you agree? I think so. It's nice view. It is a nice view. It is a nice view. My uncle is 48 years old. My aunt is 40 years old. So my aunt is a younger. Yay! Okay, next. To write on the blackboard, Mrs. Henny uses blackboard chalk. Yay! Woohoo! Okay, ke ilmu pengetahuan halam. Geli gak sih denger orang kayaknya geli deh denger suara aku kayak gitu. Tumbuhan yang memakan serangga bertujuan memenuhi kebutuhan. Hah? Apa kayaknya? Serangga tuh punya apa sih? Mineral, oksigen, nitrogen, atau kalium sida? Perasaan semuanya punya. Salah empat. Oh my god. Apa tadi? Kamu salahnya? Tadi aku mineral, salah. Kayaknya oksigen deh. Kalau aku salah kamu jawab. Oksigen bukannya dia dari matahari dapat oksigen? Oh enggak, itu kalium sida ya. Oh, coba. Kayaknya nitrogen ya. Nitrogen tuh balon dong. Coba oksigen. Salah. Wow, ternyata kita berdua salah. Karbon dioksida ternyata. Coba. Kamu apa? Kayaknya nitrogen sih. Oh iya, nitrogen. Oke, perhatikan gambar di atas. Tanaman tersebut beradaptasi dengan lingkungan pantai dengan memiliki akar tunjang. Akar serabut. Oh no! Akar tunjang. Salah 5. Tunjang dong. Dia ditunjang ya. Salah satu lagi. Maka udah selesai, gak usah main lagi. Apa ya selesai? Orang belum selesai. Makhluk hidup menjaga kelestariannya dengan cara makhluk hidup menyesuaikan diri, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak dong. Betul. Kelestarian itu maksudnya apa? Berkembang biak. Hampir salah 6. Tapi ternyata terlewatkan. Kayaknya soal semakin ke atas tuh semakin berat. Jadi kalau kamu udah coba dulu berarti kamu tuh masih soal-soal yang agak receh sedikit gak sih? Kalau aku tuh udah sebenarnya dia tuh itu merasaksikan kepala diri sendiri waktu di episode sebelumnya. Enggak. Oke, terakhir. 3 IPS. Soal terakhir ya. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kutai. Yes! Salah 6. Gak jadi sering. Hikan sampai kaget. Kaget ya? Aduh, kerajaan Aceh, Samudra Pasai dong. Sampai aduh, kaget. Bego ya. Kaget ya. Sampai bangun.
Masih ngantuk, gue dibangunin katanya. Tuh, pake kamera. Mukanya. Dataran rendah merupakan wilayah dengan ketinggian. Coba dulu terus, kan? Terus. Oke, last questions. Berikut ini yang tidak termasuk kenampakan alam adalah Tanjung Sawah, Selat Gunung. Kenampakan alam? Oh, aku tahu. Sawah lah. Selat lah. Selat. Kelihatan. Sawah kan. Tanjung. Sawah. Kenapa sawah? Karena itu sawah itu pikiran orang. Hmm. Tanjung, Selat Gunung itu semua bukan pikiran orang, pikiran Tuhan yang Maha Esa. So guys, gue bakal makan. Aduh, gue takut banget sih. Gue takut banget karena besok gue gak bisa beraktivitas gara-gara makan kayak beginian. Oke, jadi dealnya adalah kita makan samyang extra hot dan wasabi. Bisa di minimalisir gak? Wasabi. Eh, wasabinya berapa gram dulu nih? Nah, berapa banyak? Itu satu suap? Satu suap, satu biji odol ya? Satu biji jagung ya? Janganlah! Pokoknya kalau setiap kali berhenti, tambah lagi satu biji jagung. Jangan satu biji jagung kali, nggak ada keringan yang gitu, Pak? Nggak ada. Yes. Pokoknya nanti kita bakal bikin... Nih, minyak udah jadi. Nah, ini dia wasabi-nya. Ceng-ceng. Yuhuuu. Ini masih disegel. Kita buka segelnya. Satu suap, satu biji jagung ya. Satu biji jagung. Oh, satu kemana? Itu kebanyakan ya. Jatuh, ya ampun. Oke, okay. Itu ya. Satu suap. Oh my god. Sabar. Aku video dulu jadi bukti, oke? Okay? Satu suap, ini satu biji jagung tuh ya. Tuh yang hijau-hijau tuh, ting tong. Oke, okay, I will eat. Hmm. Pedes banget. Oke. Karena udah putus suap. Ah, sakit. Ah, hidung gua sakit. Karena sudah putus suapannya. Jadi kita harus tambah satu biji jagung. Kalau aku kayak ketusuk-tusuk jarum. Sakit banget makan wasabi. Aduh, sakit banget. Iya, yeah, guys. Kalian harus coba ini, itu tambahin. Nyiksa banget. Gila, kamu nyiksa sih ini namanya. Ini mah mati perlahan nih. Karena wasabinya ditetes per tetes ini gitu. Hmm, ini sangat. Yang kedua ini, wasabinya itu aku udah aduk sama mie yang bakal aku makan. Jadi, pedasnya merata. Tadi itu kayak satu gumpal langsung tek gitu kan, langsung nyerang semua ke hidung, ke otak. Sumpah, otak kecil aku tuh kayak ketusuk-tusuk gitu belakangnya. Sorry guys ya, ini tuh ada ini. Bisa dimainin sama Hiken. Terus si Hiken ini, ngeliatin ini. Si Hiken ini. Be quiet. Dari tadi main-main terus. Ah, pedes banget. Oke, okay, next. Aku harus cepet-cepet nih makannya. Kalau enggak bakal mati kayaknya. Enggak taruh wasabi lagi. Oh iya, benar. Kok aku yang minta sih, harusnya aku diam-diam ya. Yang punya hukuman. Oke. Okay. Lihat sekarang mukanya yang udah sakitan itu. Sumpah please banget sih. Oh my god. Masak aja. Kan bumbunya kan aku cukup buka ya. Batuk gila. Oh. Makan mie ya. Pedes banget. Udah gak berbehave nih aku disini.
Udahlah, sebelum kita habisin, kita mendingan tutup aja. Closing ya. Oke, jadi kita closing aja ya, karena Vera juga udah kepedesan. Ya tuh, udah meler-meler. Thank you guys sudah nonton video kita, dan thank you buat kalian-kalian yang udah support kita, yang bilang, kak aku mau nonton lagi dong, aku mau lihat lagi dong main kuis, segala macam. Kalau kalian masih mau lihat kita main game ini, atau mungkin kalian mau Vera tantang kita, atau Vera tantang aku lagi, ajak teman-teman kalian juga yang suka video ini untuk subscribe, dan biar kita juga makin semangat untuk bikin video ini. Dan kalau kalian punya satu saran untuk kita, boleh tulis di komen, jadi kita bisa terinspirasi dari kalian. Oke? Okay? Dan jangan lupa subscribe Vera di sini, dan subscribe Amuja di sini, dan video lainnya kalian cari di sini. Thank you guys. See you, bye-bye.